Selamat malam teman-teman. Saat ini saya akan menjelaskan apa kegunaan tag generator YouTube bagi YouTuber yang saat ini masih berjuang untuk mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Tag generator YouTube di sini berguna untuk kita belajar kepada channel-channel yang sudah terkenal itu apa tag yang mereka pakai agar video mereka itu berada di urutan paling atas dalam pencarian. Oke teman-teman, langsung saya akan saya tunjukkan bagaimana cara kerja tag generator YouTube dan apa manfaatnya untuk video kita yang kita upload di YouTube. Di sini saya akan mengambil contoh dari video saya sendiri. Kalau video orang lain, takutnya saya nanti salah, saya nanti disalahkan. Maka dari itu saya akan mengambil contoh dari video saya sendiri. Seperti ini teman-teman. Ini adalah video saya yang ditonton oleh 58.664 orang. Nah, bila teman-teman membuat video yang menyerupai video saya ini, kita harus mencontoh tag pada video yang sudah dilihat oleh orang banyak, yang sudah dilihat oleh ribuan banyak. Dan bagaimana caranya? Ya inilah kegunaan dari tag generator YouTube. Nah, seperti gini, contohnya gini. Seumpama teman-teman membuat video yang mirip seperti saya ini. Cara untuk melihat semua aktivitas HP atau sadap HP orang atau ingin melihat SMS orang lain. Nah, kita mencontoh video yang sudah dilihat orang banyak seperti ini. Nah, setelah itu kita pencet bagikan ini. Kita copy link di video saya ini. Nah, setelah kita copy, kita buka tab satu lagi. Kita tulis tag generator YouTube. Nah, ini sudah ada tag generator YouTube. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pencet yang paling atas ini. Rapi tag. Nah, ada dua pilihan di sini, kita milih yang free ini, yang free yang sini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal tempel link yang kita copy dari video yang dilihat orang banyak tadi. Kita tempel di sini. Setelah itu kita cari di sini. Kita cari di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal mengcopy tag yang sudah dilihat orang banyak itu untuk dikasihkan ke tag video teman-teman. Atau kita pilih yang bagus-bagus tagnya dari video yang dilihat orang banyak tadi. Nah, kita kasih ke tag video kita. Jadi otomatis kalau orang mencari video yang dilihat orang banyak tadi, insya Allah video yang kita kasih tag yang mirip dengan video yang dilihat orang banyak tadi, maka akan muncul di pencarian tersebut. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kalau teman-teman masih belum mengerti, bisa komen di bawah, pasti akan saya balas. Dan kalau info saya tadi bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe channel saya. Semoga saja channel saya dan channel teman-teman sama-sama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.